Okey, seperti mana yang anda lihat sekarang, okey, gambar saya dah berjaya dipaparkan. Di sini anda boleh lihatlah, okey, dia akan bagi tahu sekali jumlah bateri yang kita ada secara nilai peratus lah. Okey, berapa lagi buat tinggal apa semua. Okey, yang lain-lain ni bawah-bawah ni ni, yang ni yang kena berbayar. Okey, yang kena berbayar. So dia tak ada lah function ni. Kalau bayar ada lah function ni. Ada. Okey. Ini button ni stop untuk anda nak stop anda punya kamera. Okey. So okey, anda dah berjaya dah ada cam video cam untuk OBS anda. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana anda hendak menghubungkan broadcam yang telah anda buat ni bersambung dengan OBS. Okey, langkah pertama buka anda punya OBS. Okey, OBS. Okey, kemudian anda tekan pada bahagian tambah ni di bahagian sources ni. Okey. Okey, anda ambil video capture device. Okey. Kita tekan dan ini create new dan anda tekan just tekan okey saja. Okey, kemudian anda nampak di sini, okey, dah ada dah gambar kita tu. Gambar yang kita nak masukkan dalam OBS tu. Kemudian yang lain default saja, tak perlu kacau apa, ada okey. Okey. Kemudian anda perlu set dia sebagai penuh lah bagi nampak cantik kan. Okey, anda right click pada bahagian video capture device. Then anda ambil transform dan juga fit to screen. Okay, anda nampak dah lah. Okay, sekarang ni dia hanya memaparkan video saja. Dia tak memaparkan lagi audio, suara kita yang kita nak cakap tu. Okay, untuk masukkan audio ke dalam video kita ni, okay, kita tekan tambah. Okay, di bahagian sources ni tambah dan juga ambil output audio output capture. Okey, ambil audio capture lah, output, maafkan saya, audio input capture. Mana kata input tu yang kita masukkan dalam komputer, dalam OBS. Kalau kata dalam output ni untuk dia keluar daripada OBS. Okey, tekan audio input capture. Okey, ini anda just tekan okey saja. Okey, then satu lagi okey. Okey, kemudian dia sudah ada. Then okay, kita just tekan transition lah. Macam mana yang kita belajar sebelum ni tu. Okey. Okey. Seperti mana yang anda lihat di bahagian input capture ni, dia telah bergerak. Dia punya apa? Meter dia tu. Mana kata dia dah menerima audio apa yang kita cakap tu. Okey. Ada satu lagi, sikit lagi. Kalau kata anda hendak bagi audio tu lagi cantik, dia tapis siap. Macam contoh kalau kata ada orang jalan ke tepi kita ke, ada benda jatuh ke, dia akan detect juga. So kita akan filter dia untuk dia hanya rakam suara kita saja. Benda-benda sekeliling yang bunyi tu dia tak bunyi. Okey. Kita just tekan audio input capture ni, kita right click kat dia. Then kita ambil filter. Okey, filter, kita tambah, tekan klik tambah pada filter ni dan ambil noise gate. Okey, noise gate. Oh, just tekan okey. Okey. Satu lagi, tekan tambah sekali lagi untuk kita ambil noise suppression. Okey. Then okey. Then kita close. Okey. So anda akan lihatlah di sini. Okey, dia dah stopish elok dah lah kita punya audio. Tu je lah. So sekarang okey, terpulang pada anda lah untuk anda nak buat lebih cantik lagi ke video anda apa semua. Itu je lah. So saya dah tunjukkan di sini macam mana cara nak masukkan video dan audio, maksudnya webcam lah, menggunakan handphone, smartphone anda tanpa perlu menggunakan webcam, di mana dia akan tangkap kita punya gambar, video dan juga audio, suara kita bila kita cakap. So kita boleh masukkan dalam OBS kita lah. Itu sajalah untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi di siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.